Gudang proyek pedestrian Malioboro yang berada dalam satu kompleks dengan Dinas Pariwisata DIY terbakar. Ratusan pot berbahan plastik hangus terbakar. Selain itu puluhan tiang bendera juga tak berhasil diselamatkan. Beruntung api tak merambat ke pusat perbelanjaan. Kurang dari 10 menit petugas pemadam kebakaran langsung sigap dan memadamkan api. Ini mungkin tadi kejadiannya belum tahu untuk penyebabnya, tapi indikasinya mungkin karena sering saudara-saudara itu nongkrong. Mungkin salah satunya pun nongkrong. Baru indikasi ya? Kalau dari segi untuk arus listrik, ya nggak ada. Ini kebakaran ini apa ini? Gudang atau apa? Ini gudang dari Pemkot. Apa itu mas? Ini ada tempat lampu, kemudian seperti partisi-partisi. Jadi barang-barang bekas, ada barang-barang bekas yang tidak digunakan. Ini gudang tanpa atap. Ratusan pot tersebut rencananya akan digunakan menanam tumbuhan soka untuk memperindang kawasan pedestrian di sisi barat yang kini tengah dalam pengerjaan. Sedangkan tiang bendera juga bakal dipasang di kawasan pedestrian. Belum diketahui secara pasti apa penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan sementara kebakaran berasal dari puntung rokok. Selain menjadi gudang dan kantor proyek, lokasi halaman belakang Dinas Pariwisata DIY ini juga menjadi lokasi penyimpanan gerobak PKL Malioboro. Hariat Maja, Jogja TV.